fasih berbahasa Arab. Jadi mereka boleh faham apa yang ada di dalam Al-Quran. Kan surah Al-Quran ini turunkan di kota Madinah selepas itu Hijrah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut Bani Israelia, Bani Israelia, Bani Israelia, Bani Israel, tentu Bani Israel bila mendengar ayat ini, mereka faham ayat ini dituju kepada mereka. Malah Bani Israel buat balah orang Yahudi di Madinah ketika itu. Pada zaman Nabi SAW sudah menghijrah, telah menetap di Madinah. Orang Yahudi di Madinah ketika itu, mereka memakai nama Arab. Mereka pakai nama Arab. Malah orang-orang Israel sekarang, Yahudi Israel, yang asalnya mereka bukan duduk di Palestin, mereka berhijrah selepas tertubuhnya negara Israel 1948, mereka berhijrah dari luar masuk ke negara Arab Israel ini. Asalnya mereka memakai nama ya kaum yang tempat asal mereka. Kalau mereka itu asal England, mereka pakai nama ini. Tapi apabila mereka masuk ke Israel, mereka pakai nama Yahudi. Contoh Perdana Menteri Israel sekarang, siapa nama dia? Benjamin Netanyahu. Itu nama Yahudi dia, nama asal dia. Pasal ini asal Eropah, asal Amerika. Nama asal dia Benjamin. Bila dia masuk duduk di Israel, dia pakai nama Yahudi, Benjamin Netanyahu. Itu dia nama. Suka macam orang Yahudi di kota Madinah. Mereka pakai nama Arab, contohnya Abdullah bin Salam. Mereka pakai nama Arab, tapi mereka itu orang Yahudi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut benda ni. Kamu nak mempertikaikan Muhammad itu Rasul terakhir, sebab bukan dia dengan kamu ya. Kamu tengok apa yang Tuhan bagi, kamu tengok apa yang aku bagi kepada kamu, nikmat-nikmat aku bagi kepada kamu, kamu tengok satu-satu. Allah sebut satu-satu dalam kuliah lalu, dua dalam kuliah ini, setakat ini lalu, lagi satu kita akan sebut sebagai penutup kuliah kita pada hari ini. Baik, pilihan ayat yang akhir sekali, ayat 24. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila bari فَقُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Surah Al-Quran. Dan kenangkanlah, ini ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Ini cerita Nabi Musa dah balik. Bila Nabi Musa melihat kaum Bani Israel ini menyembah patung itu, maka Nabi Musa berkata kepada Bani Israel ini, ya kaum, wahai kaum, ya kaum, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Bistiqadikumul ijla, dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu, kamu menzalimi diri kamu sendiri sebenarnya. Maka aku kata Nabi Musa kepada Bani Israel, waktu batubu ila barikum faqtulu anfusakum, maka kamu sekalian bertaubatlah kepada Tuhan kamu dengan cara apa? Membunuh diri kamu sendiri. Masya-Allah. Tengok dalam syariat Nabi Musa, mana-mana orang yang melakukan dosa besar dan terlebih-lebih lagi syirik, hukumannya bunuh diri. Bunuh diri kamu. Kita mah Islam ni, bila buat dosa besar, tak payah nak bunuh diri kahwin, tak payah nak pilih KSC terjun daripada atas ke bawah, tak payah. Cukup dengan kita mengerjakan solat taubat dua rakaat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Cukup dengan itu. Tak payah nak bunuh diri seperti mana yang diperintah kepada Bani Israel. Bani Israel diperintah, tak bunuh siapa-siapa yang menyembah tu. Ambil korin, ikan kebun. Haa, dia kata orang silat. Ambil
sedikit, kau hina sedikit rumah tu, ikan pebut. Ambil. Ya, senjata masing-masing di rumah, ikan pebut masing-masing mati. Tapi beradakah mati itu terus mati? Tidak. Allah Ta'ala hidupkan mereka semua. Kita mati terus. Allah Ta'ala hidupkan semua. Itu dia tukar. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ya, dalam ayat yang sama ya, dalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum, itulah yang paling baik untuk kamu si Tuhan kamu, fataba alaikum, maka dengan perbuatan itu Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu. Bayangkan syariat Nabi Musa begitu beza sangat-sangat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah Ta'ala menjadikan kita umat Islam umat yang paling mudah memohon ampun kepada Allah SWT. Bayangkan kalau dalam Islam ni, kalau wakaf rasa bersalah, dulu dah buat macam-macam dosa, tak fakta tutup aurat, berjoget, macam-macam lah dan sebagainya, tiba-tiba nak kembali pada jalan Allah, kena bunuh diri pula, ish, tak puas ke teman. Biar jahat sampai mati. Kalau nak balik ke jalan Allah, kena tikar pula diri mati. Kita umat Muhammad SAW tidak seperti itu. Cukup dengan tuan-tuan mandi sunat, mandi sunat taubat namanya, mandi sunat, mandi macam mana wajib, mandi sunat namanya. Kemudian kerjakanlah solat sunat taubat dua rakaat. Dan baca Ustaz, baca Fatihah. Ayat apa baca Ustaz? Baca lah ayat 40 pun. Tak kisah, mandi yang teringat. Kemudian dah selesai, mohon berdoa, mohon ampunlah kepada Allah Taala dan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh senang tuan-tuan itu mesti tapi Allah Taala kasihkan kita kerana Nabi Muhammad SAW itu adalah kasih Allah Subhanahu.